Tuan-tuan dan puan-puan dan para viewers yang saya hormati, hari ini Kak Syah nak sediakan satu lagi resepi yang sangat simple, iaitu pudina chutney. Kita orang India suka makan dengan nasi. Pudina chutney ni agak pekat. Kita makan dengan nasi. Bila makan lauk dalam daun pisang, mesti ada di kedai. Certain restoran anda boleh dapatkan ni. Okay, saya nak sediakan. Di sini saya beli RM2 pudina. Saya ambil daun dia dah bersihkan. Air asam jawa sebesar 1 limau nipis. Saya sediakan sebanyak 200 ml. 2 sudu besar kelapa putih. Cili kering 2 tangkai, cili hijau 2 tangkai, halia 1 inci. 3 ulas bawang putih, garam secukup rasa, minyak sedikit untuk tumis, dan kita juga perlukan blender, blender untuk kisar ni. Okay, mula-mula saya nak panaskan kuali dan sangaikan kelapa putih ni agar keperangan warna. Sangai sehingga agak keperangan. Ini dia, saya dah sangaikan. Boleh angkat dan ketepikan dan sejukkan. Ada banyak cara kita sediakan pudina chutney, ataupun kita boleh panggil dia pickle pudina, ataupun dalam bahasa Tamil kita panggil dia pudina towel. Tapi saya gunakan kelapa. Masa kecil kita guna penggiling kan, jadi kita gunakan kelapa bahan-bahan ni. Jadi sekarang penggiling saya tak gunakan, saya gunakan blender. Saya gunakan benda yang sama tapi saya kisar dalam blender. Ini cara saya sediakan ya. Ini dia blender. Air asam. Kelapa yang telah disangai tadi. Sekarang kita kisar sehingga kelapa ni agak halus. Tumis betul-betul lumat. Kita blenderkan dia. Sekarang saya panaskan sedikit minyak goreng cili kering ni dulu. Kemudian saya masukkan cili hijau, halia dan bawang putih. Goreng selama 5 minit dah cukup. Dah goreng. Saya nak masukkan cili kering. Kisar selama 5 minit dulu. Kemudian saya masukkan bahan-bahan lain. Ini dia, saya dah kisar kelapa yang telah disangai dengan air asam jawa. Lepas tu saya masukkan. Ini dia. Dalam blender ni ada kelapa yang telah disangai. Saya dah masukkan 200 ml air asam jawa. Dah kisar kelapa, dah kisar cili kering yang tadi goreng. Sekarang saya nak minyak yang sama. Saya nak tumiskan pudina selama 5 minit. Bila agak sejuk sikit, saya nak masukkan dalam uh,
Kalau anda rasa air asam tak cukup, anda boleh tambahkan eh. Sebab saya beli daun pudina 2 ikat yang RM2 tu, 1 ikat RM1 tu, saya hanya keluarkan daun pudina ya. Sini air dah cukup. Ada orang gunakan daun kari, ada orang gunakan daun ketumbar ya. Saya gunakan pudina saja ya. Ada banyak cara sediakan, ini salah satu cara yang saya sediakan ya. Okey, boleh kisar sehingga pudina ini semua kisar halus eh. Atau sekarang boleh masukkan garam secukup rasa, cili hijau, halia dan bawang putih, kisar selama 2 minit cukup. Ini dia chutney yang sangat ringkas dan simple telah siap ya. Ada banyak cara, ada orang gunakan daun kari, daun ketumbar, boleh campur eh. Tapi saya ada pudina, saya masukkan pudina saja ya. Ini satu makanan yang boleh bagi kita selera makan eh. Ada demam, masak bubur pun boleh makan dengan ni. Memang sangat sedap lah. Kami orang India dulu makan macam ni. Terpulang pada anda. Sesiapa yang belum cuba cara ni, boleh try sikit dan beri saya komen. Boleh simpan lah dalam peti sejuk. 2 hari, 3 hari saya punya rumah dah habis dah. Masih. Ini dia. Sangat sedap. Anda boleh cuba eh. Kalau anda pergi ke kedai restoran, daun pisang mesti ada ni. Kalau tak ada ni, mesti ada daun ketumbar ke, daun kari ke. Yep. Kita panggil towel, eh. Towel dalam bahasa Tamil. Sebab tu, saya cakap ni chutney pudina yang pekat. Memang sedap untuk nasi panas-panas, nasi putih. Sila cuba, memang sangat sedap. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Sila subscribe resepi Mami Kak Syan untuk dapatkan video-video yang simple dan sedap untuk keluarga anda. Bye, jumpa lagi dalam video akan datang. Bye.